Selamat sore semuanya, Santrixo kembali mengudara. Kembali lagi bersama gue Santos. Dan halo anak-anak IPS yang sedang menjalankan ibadah puasa, yang udah mau buka di bentar lagi, ataupun yang baru pulang sekolah, ataupun yang baru pulang les, ataupun yang cabut dari sekolah dari pagi. Semuanya selamat sore guys. Kita akan masuk di kode kreasi season 2 lagi. Dan ini adalah part ke-84 teman-teman. Jadi welcome semuanya anak-anak IPS. Mari kita absen dulu. Vian, Zea, Wafi, Rafael, TF, Wisnu, Alfi, Dimas, Ega, Waalaikumsalam, Gun, Rivaldi, Rafael, Ryuki, Arda, Royhan, Sela, Rico, Dava, Vin, Abil, Yans, Teku, Mansha, Dirga, Syam, Fajar, Waalaikumsalam, Aditya, Egi, Eren, Agustinus, Raka, Shen, Alif, dan semuanya yang udah join, thank you banget. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, dan jangan lupa untuk kita akan melanjutkan episode Beach Date. Nah, BTW, kemungkinan ini episode-nya panjang guys. Jadi kita bakal lanjut lagi habis traweh. Pokoknya hari ini kita selesain. Hari ini kita selesain, oke? Beach Date atau kencan di pantai. Setelah hari yang spesial kemarin gue balikan, tibalah hari di mana kita akan menjalani hari yang spesial juga. Kali ini lo bakal double date bareng Aldo sama Tania. Gimana ya? Sebenarnya yang jadi concern gue adalah apakah Aldo sama Tania nih kencan hari ini nih works gitu loh. Berhasil atau enggak gitu loh. Yang di pikiran gue sih itu guys. Kasian juga kalau Aldonya nice try gitu kan. Gak tega gue. Iya, pantainya ya. Pantainya. Gue baru inget pantainya, guys. Waalaikumsalam, Mahesa. Oke, terlihat di depan lo laut biru dengan pasir putih yang terhampar luas. Beneran ke pantai ini ternyata. Kita beneran ke pantai yang dulunya adalah tempat last date sama Rini. Nah gitu dong, bangun. Udah sadar belum lo? Udah. Kirain belum. Kalau belum, mau gue sembur biar sadar tuh. Sialan lo. Emangnya gue pasien, Bah Dukun. Lalu pasien disembur. Bur. Ada yang tahu lagunya gak guys? Kalau kalian ada yang tahu lagunya berarti umur kita sama guys. Kalau gitu sekarang kita ganti baju dulu yuk. Iya deh. Ayo yang. Dengan masih sedikit terkantuk-kantuk, lo langsung menggait tangan Lala. Lo lupa bahwa Aldo dan Tania masih ada di situ. Oh, gue kan lagi ngumpet-ngumpet supaya nggak ketahuan pacaran. Malah manggil yang tadi gue, ayo yang gitu. Oh no. Apa lo bilang barusan? Yang? Astaga gue lupa coy. Gue gak salah dengar kan? Kaget juga gue. Anjir keceplosan gue. Pakai gandeng tangannya Lala juga lagi. Lo salah denger, Do. Tania juga kaget lagi. Tapi tadi aku juga denger kok, Dit. Kamu manggil Lala tuh yang... Gak bisa ngelak lagi nih kalau udah begini nih. Gimana nih, La? Pantesan dari tadi di mobil gue juga heran. Denger lo berdua ngomongnya pakai aku kamu. Sampai pijit-pijitan, sampai suap-suapan. Cie. Malu. Malu. Cie. Malu, bro. Kacil. Gue udah tahu nih episode. Thank you ya, Van. Fandi. Aduh, malu. Kalian berdua udah balikan ya. Tania dan Aldo menatap ke arah lo dan Lala sambil nyengir-nyengir. Terbongkar sudah rahasia lo bareng Lala. Ngaku dong. Yaudah, iya, kita balikan.
Lo langsung berhenti ngomong ketika melihat Lala yang menatap. Oh, masih belum ACC nih dari Lala nih guys. Belum dibolehin. Masih belum dibolehin sama Lala buat ngaku. Lalu terus gimana dong? Lala langsung nutup mulut gua. Kemudian ia langsung menunduk menyembunyikan mukanya yang merah. Oh, dia masih malu. Kok berhenti Dit ngomongnya? Tahu nih, kasih info setengah-setengah. Lanjutlah. Kalau judul sinetron ini mah jadinya dilema antara sahabat dan cinta. Sahabat? Okay, fokus. Lo melihat Lala masih tertunduk malu sambil sedikit menggeleng-gelengkan kepalanya. Malu dia. Okay, gue berbisik padanya. Gak apa-apa kali ya, kasih tahu aja. Mereka juga biasa aja kok. Lagian gak enak juga kan kalau terus-terus nutupin. Kalau kita kasih tahu, nanti kita bisa bebas loh pegangan tangan. Kita bisa pegang yang lain juga. Pegang bahu maksudnya. Terus bebas panggil ayang-ayangan. Gendong-gendongan. Eh, makin lama makin ini ya. Pegangan tangan. Awalnya pegangan tangan. Terus panggil sayang-sayangan. Terus udah gendong-gendongan. Terus main yang lebih kasar lagi. Ya udah deh yang tuh, ngaku aja mending ya. Lebih enak coy. Lebih enak ngaku, jadinya kita tuh juga bisa bebas gitu loh. Setelah Lala setuju, lo pun kembali meneruskan pengumuman. Wah elah, pengumuman kali. Ah elah, udah kayak di sekolah aja pengumuman. Makin kesini makin kesana guys. Halo Lea. Oke, Lala udah setuju nih. Dan gue kembali meneruskan pengumuman yang tadi tersendat. Mohon perhatiannya semuanya. Anak-anak IPS yang nonton live dan replay. Serta Aldo dan Tania. Oke, kalian benar. Gue sama Lala udah balikan. Puas gak kalian? Wede. Yang satu udah angkat suara nih. Gimana dengan pihak satunya ini? Aldo ngelirik ke arah Lala dengan tatapan meledek sambil menunggu Lala ngaku. Aduh. Malu banget pasti dia. Pasti dia malu banget guys. Apaan sih Do diliatin gitu. Dan wajah Lala yang udah merah pun semakin memerah. Gua gak bakal berhenti lah sampai lo ngaku. Kasih tahu gak nih? Iya. Kita udah balikan. Wih, mantap. Moga-moga bentar lagi gue nyusul ya. Iya, Do. Gicil lah, nyusul lah. Ya gak, Tan. Mampus! Lu, ha? Makanya lu jangan godain gue, lu. Makanya lu jangan godain gue, kena kan lu. Hah? Ayo guys, gimana nih? Aldo, mampuy. Ayo lo. Ayo kita lihat ya. Ya enggak, Tan. Cepet-cepet lah sama Aldo lah. Eh? Loh, kok eh gitu, Tan? Udah, guys. Udah. Kasian, teman-teman, kasian. Cemas kau, deh. Baik. Cemas dia. Udah. Kita kesini mau ledek-ledekan. Oh, kan kita kan kesini kan mau have fun ya guys ya. Iya makanya. Kita kesini mau ludah-ludahan. Kita kesini mau ledek-ledekan atau mau main sih? Ntar keburu panas loh. Lalanya malu. Pantainya yang panas apa muka lo lah yang panas? Ish Aldo. Iya deh, ayo. Lo dan kawan-kawan berjalan menuju ruang ganti masing-masing. Lo dan Aldo ke ruang ganti cowok, sedangkan Lala dan Tania ke ruang ganti cewek di sebelahnya. Di dalam ruang ganti, lo masuk ke salah satu bilik, lalu membuka tas dan mengganti celana dengan celana pendek. Oke, pakai baju nggak ya? Pakai takut hitam? Tanya Aldo dulu deh, pakai kutang aja lah. Pengennya sih pakai kutangnya coy. Ludah-ludahan.
Waalaikumsalam Irfan. Tanya Aldo dulu. Do, lu pakai baju enggak, Do? Gitu ya. Do, lu pakai apa, Do? Gitu ya. Telat gak, Bang? Slow, Weng. Dua ya. Oke. Tok tok tok, gua pengen nanya Aldo nih. Do, Do. Apaan sih lu main gedor-gedor? Salah. Salah pintu, salah pintu. Salah pintu, Bang. Maaf, Bang. Bang, maaf, Bang. Salah pintu, Bang. Kirain teman saya, Bang. Lu main gedor-gedor aja, lu kata ini beduk musola. Eh, bukan Aldo. Maaf, Bang. Saya kira teman saya tadi. Si Aldo di mana? Malu. Dit, gue di sini, Dit. Nah, gitu dong. Aduh, sebelah kanan bukan sebelah kiri, coy. Dari sebelah kanan terdengar suara Aldo. Ternyata doi di kanan. Do, lo pakai baju gak? Kagak lah. Ngapain di pantai pakai baju? Ya kan biar kagak item, Do. Sekalian aja lo pakai baju petugas nuklir, Dit. Gue jamin gak bakal item lo. Gue serius, Do. Lo pakai baju gak? Gue juga serius, Dit. Ini tuh kesempatan gue buat mamerin badan gue di depan Tania. Badannya rata, udah kayak jok motor. Ya elah. Pakai dipamerin lo, Do. Ye, biarin aja. Yang penting Tania suka. Dih. Najong banget ya? Ada cewek-cewek yang nonton gak? Kalian kalau ketemu cowok kayak gini, najong gak, guys? Najong, najong. Cepat baju lo, Bang. Gak mau gue, gak mau. Gak boleh, Bro. Gak enak dilihatnya kalau ada lawan jenis yang nonton. Gue sih gitu aja. Tapi gue pengen buka celana. Siapa yang setuju gue buka celana, guys? Oh, gak setuju ya? Tadi ada yang bilang gak setuju. Yaudah, gak usah ya. Gak usah, gak usah, gak usah. Yakin banget loh si Tania bakal. Setuju, Bang. Gas, Bang. Setuju, Bang. Tobat kata gue, Bang. Halo, Dian. Setuju tapi sambil berdiri, Bang. Serius, serius. Tapi beneran nih, gak usah pakai baju. Seriusan nih, coy. Do. Do, lu diem aja, Do. Lu belum tenggelam kan, Do? Sial, Do. Kemana main cabut aja? Lo kemudian berganti baju yang lo bawa. Baru aja lo selesai ganti baju, tiba-tiba duk, duk, duk. Pintu bilik lo digedor dengan tidak santai. Dit, buka Dit, bentar Dit. Oh, udah gak pakai baju dia. Set, udah di situ aja bocah. Apaan sih, Do? Buka dulu bentar. Iya, tunggu. Lo pun membuka pintu. Belum sempat lo ngomong apa-apa, Aldo langsung nyerobot masuk dan menutup pintu. Kenapa dia? Dit, gawat, Dit. Kenapa, cuy? Aldo berdiri tepat di depan lo. Lo berusaha mundur untuk menjaga jarak sebisa mungkin dengan Aldo. Tapi percuma, karena dalam biliknya terlalu sempit buat dua orang. Do, mau ngapain, Do? Do! Do, mau ngapain, Do? Munduran lo. Gawat, Dit. Muka Aldo makin terlihat serius dan makin mendekat ke arah lo. Kenapa sih? Gawat, Dit. Gue cuma bawa celana pendek satu doang. Dan motifnya kembang-kembang gini lagi, aneh banget. Beli aja sih, beli. Mana pas gue pakai, ternyata ini celana udah kesempitan dan pendek banget, Dit. Lo ada celana lagi nggak? Gue pinjem dong. Bawa nggak ya gue? Jadi lo masuk ke sini cuma mau minjem celana memang? Iya. Abis celana gue aneh banget. Gue hitung sampai 3. Kalau nggak keluar, gue sentil jakun lo. 1. Dit, gue mau minjem celana doang. 2. Lo pasti bawa celana cadangan kan? Please, Dit, pinjem dong. Gue nggak bisa keluar pakai celana begini. Nanti apa kata Tania? 3. Tas, 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 tas. Sing, 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 sing. Sing, 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 sing. Gue gak penyentuh jakun gue sendiri. Batuk dia. Tega lo, Dit. Aldo menangkap tangan lo dan menahannya. Dit, gue serius lo. Gue beneran mau minjem celana lo. Gue gak ada lagi, Dok. Cuman bawa satu doang. Emang kenapa sih celana lo? Aneh, Dit. Kembang-kembang gini. Mana cupet banget, jir. Kayak cupet tuh apa sih, guys? Nyetrit ya, nyetrit ya. Nyetrit ya.
apa pensil gitu, copet. Iya ya, kecil kali ya, ngepres ya, gitu ya. Nyangkring. Banyak banget bahasanya. Sempit, nah ya ya. Mana celananya sempit banget lagi kayak celana pas SMP. Lagian kenapa lo bisa sampai bawa celana lo yang itu? Udah tahu sempit. Gue nggak ngeh, Dit. Gue main asal ambil celana renang aja. Duh, aneh nggak sih? Terus gue liatin celananya nih. Menurut gue motifnya sih biasa aja. Tapi itu bener-bener ngepres banget di kakinya. Rada ngepres dikit doang sih, Dok. Kalau kata gue motifnya biasa aja. Tapi ini aneh, Dit. Masa kembang-kembang motifnya? Gak aneh, Dok, sumpah deh. Ya udah tukeran aja deh sini. Jangan ah, enggak mau gue. Ya udah lo lepas aja. Hey. Lepas. Satu aja, Bro. Satu aja. Satu aja ya. Satu ya. Puasa. Emang lagi puasa, guys. Emang, guys. Gak aneh, Dok. Motif kembang-kembang celana lu gak aneh. Ah, yang bener loh. Sumpah, Dok. Gak percaya banget sih sama gue. Banyak kok yang pakai celana kembang-kembang gitu. Paling ya lo stay cool aja, meskipun celana lo kekecilan. Beneran ya, Dit? Beneran, Dok. Awas lo kalau sampai Tania ngatawain gue. Selalu sih gak bakal deh dia ngeliatin lo aneh gitu. Lo udah selesai ganti bajunya? Udah. Yaudah yuk keluar yuk. Gerah di sini. Kan lo yang masuk. Kan lo yang masuk ke sini makanya bikin gerah, kocik. Akhirnya lo dan Aldo keluar bebarengan. Keluar bilik ya maksudnya ya. Begitu lo membuka pintu dan melangkah keluar, ternyata ada beberapa orang yang ngantri. Gak apa, saya gak ngapa-ngapain om. Mas, saya gak ngapa-ngapain. Ini tadi teman saya masuk doang. Udah mas, makainya. Iya mas, udah. Gak berat. Gak berantakan kan? Maksud lo apaan nih? Anjir, kabur aja lah gue. Weh, rapi dong. Kabur aja kali ya coy. Ngapain kita lama-lama di sini, Bray? Cabut aja gak sih? Dua, ya biar cepet ya, oke. Waalaikumsalam, Nur Hayati. Anjir, kabur aja lah gue. Emang sialan nih gara-gara Aldo nih. Tanpa menjawab, lo langsung berlari dengan kencang. Ditungguin dong, Aldo ngejar di belakang ya. Orang-orang pun melihat lo dan Aldo keheranan. Sampai akhirnya kalian sampai di ruang ganti perempuan dan menunggu di luar. Nah, gini, kita nungguin Tania sama Lala. Tania lama banget dah. Ya namanya juga cewek, Dok. Kalau ganti baju kan agak lama. Aldo terlihat gelisah selagi menunggu Tania dan Lala. Oh, dia tuh ini apa? Takut Tania mikir yang enggak-enggak pas lihat celana kembang-kembangnya. Lo kenapa sih, Dok? Gue deg-degan, Dit. Nah, kan bener kan? Gue enggak tahu respon Tania gimana pas lihat gue pakai celana ini nanti. Mending lo beli celana baru deh kalau gak yakin. Ah, tadi ide gue gini ya. Mending beli aja. Dia gak bakal merhatiin lo. Yalah, masih aja jadi bahas. Tiga. Menurut gue ya, Tania nih agak bodo amat, guys. Menurut gue, halo Sodikin, waalaikumsalam. Tiga.
Menurut gue nih Tania orangnya agak-agak, iyalah nggak apa-apa sih Do, gitu nggak sih? Iyalah Do, masih aja dibahas. Asli, udah bagus lana lo. Bagus menurut lo kan belum tentu menurut gue. Ya terus lo ngapain nanya ke gue? Lo ngapain nanya pendapat gue kalau gitu? Eh biasa aja dong, jangan marah. Gue kan cuma minta pendapat. Ya tapi giliran gue kasih pendapat lo gak percaya memang. Gue cuma mastiin Dit. Takutnya lo bo. Eh cowok-cowok, kalian ngapain berantem sih? Terdengar suara lembut perempuan dari arah ruang ganti. Ah selesai juga cuy. Tania? Kalian lagi berantemin apa sih? Kata Tania. Tahu nih, lagi berantemin apa sih? Suaranya sampai kedengeran dari dalam tahu. Ini kenapa pada kompak banget ngetes iman sih? Dok? Aldo? Ternyata Aldo sedang bengong ngeliatin Tania dengan mulut terbuka. Nih bocah pasti, iya nih ngelamun jorok nih. Isengin ah, masukin jari lo ke mulut Aldo. Tabuk pipinya Aldo, masukin pasir ke mulut. Masukin pasir ke mulut Aldo. Kasian coy, jari aja. Enggak, tapi bebas deh. Kita mau gimana guys, kita mau gimana enaknya nih. Kita mau gimana, kita mau apain nih Aldo nih. Eh salah pencet gue. 3. Masukin pasir. Masukin pasir ya. Dia lagi mangap nih. Gua ambil pasir dari bawah ya kan. Set. Mingkem woy. Adit, parah lo. Adit parah banget. Ih, aduh. Kalian tahu harus pakai emot apa, guys? Rasain lo, Do. Lagian melongo aja sih dia. Parah ah, bercandanya parah. Sorry, Do, sorry. Di ngambek. Eh, kita mau ngapain dulu nih di sini? Udah jelas main air lah. Gue sih terserah deh. Karena gue flashback kan. Gimana kalau kita main banana boat dulu? Ah guys, banana boat. Aku udah lama gak main banana boat. Banana boat itu kan yang dulu gue mainin sama Rini. Kenapa harus ke pantai yang sama sih? Terus ngelakuin kegiatan yang sama juga. Eh gak boleh gitu. Sekarang gue udah sama Lala. Gak boleh inget-inget. Boleh deh boleh. Kayaknya seru nih buat pembukaan. Gue setuju sih. Kalian aja ya yang main. Ada pilihan yang lain gak? Emang lo pada berani? Parah. Ntar Black Mamba menempel lagi. Eh, satu. Kalian aja deh yang main. Gua skip dulu. Ih, ayang, kan bareng-bareng aku juga mainnya. Tahu lo, Dit. Tumben diajakin main gak mau. Kenapa lo? Ambeien. Enggak, Dok. Amit-amit jangan sampai. Terus kenapa, Yang? Padahal kan aku pengen mainnya sama kamu. Tahu nih, ayo dong Dit. Melihat tiga ekspresi memelas ditujukan ke arah lo, terutama Lala, lo jadi berpikir ulang. Apa gue ikut aja ya?
Ayo dong, Yang. Kalau misalnya aku sendirian, ntar aku pasti cuman jadi nyamuk doang. Anjroy, pas banget lagi. Gak apa-apa sih. Pas banget. Satu udah fix. Satu. Pas banget, coy. Satu kan? Aman, ntar gue ini lagi. Gas ya. Tapi iya juga sih. Momen, guys, momen. Kasian Lala ntar. Lagian ngapain sih gue takut kepikiran Rini? Jelas-jelas gue udah sama Lala di sini. Setuju. Yaudah deh, Yang. Aku mau ikut. Nah, gitu dong. Yeay. Sambil tersenyum lebar. Ih, apa nih kon? Astaga. Yupi, guys. Permen Yupi. Kalian tahu kan permen Yupi kan? Nah, itu kan begitu bentukannya tuh. Isinya permen. Nah, itu tadi permen. Nah, kita jadinya ini ya. Bukan, bukan. Permen, itu permen. Sambil tersenyum lebar, Lala langsung menggait tangan lo dan menariknya manja. Ayo, ayo, let's go. Kalian berempat pun berjalan menuju tempat penyewaan banana boat. Lo sama dengan Lala jalan di belakang, sementara Tania sama Aldo di depan. Iklan-iklan puasa ini memang menggoda ya. Oke, sekarang kita lagi jalan nih. Aldo sama Tania di depan, gue sama Lala di belakang. Gak lama kemudian, akhirnya lo berempat sampai di depan tempat penyewaan banana boat. Lo berjalan menghampiri si petugas sewa. Gue masih inget gak nih sama petugasnya? Atau petugasnya masih inget gue gak? Mas, mau nyewa banana boat berapa duit? Nyewa perahunya sendiri 70 ribu per sesi, mas. Terus kalau sewa pelampung dan yang lainnya 10 ribu per orang. Buset, dulu gue pernah naik banana boat, guys. Perasaan nyewa kapal sama nyewa pelampungnya ya satu paket aja gitu. Ini dihitung-hitung lagi memang. Mahal uga. Tan, nanti gue yang bayarin lo ya. Lo gak usah keluar duit apapun pokoknya hari ini. Eh, gak mau patungan aja dok. Gak usah. Lagian kan gue yang ngajak lo kesini, Tan. Ya kali gue kalah sama Aldo. Yang, kamu juga aku yang bayarin ya. Eh, gak usah Yang. Kemarin kan kamu udah traktir. Gak apa-apa, kita kesini kan juga pakai mobil kamu. Jadi sekarang giliran aku yang bayarin. Iya, bener guys, bener. Karena udah pakai mobilnya Lala juga. Yaudah, oke Yang. Mas, kalau gitu kita sewa perahunya 1 sama pelampungnya 4 ya. Totalnya jadi 110 ribu, mas. Mahal gak segini, guys? Segini mahal gak, guys? Menurut gue sih lumayan ya. Lumayan, lumayan. Hampir kemahal ya. Menurut gue lumayan segini. Totalnya jadi 110 ribu, mas. Sebentar ya, saya ambilkan pelampung-pelampungnya. Setelah lo dan Aldo bayar, mas-mas itu masuk ke dalam untuk mengambil pelampung. Ready! Tak lama kemudian, mas-mas itu kembali dengan 4 buah jaket pelampung berwarna orange. Ini mas, silakan dipakai. Kalau udah dipakai, bisa langsung ke dermaga banana boatnya ya. Oh, oke mas. Kalian berempat pun mulai sibuk pakai pelampung. Ditiup. Dulu nggak gue tiup sih. Pelampung banana boat dulu nggak gue tiup sih, coy. Saat lo lagi meniup jaket pelampung, lo melihat Lala tengah kesulitan. Niup pelampungnya kan. Gak bisa-bisa. Mau ku tiupin Yang. Niup pelampung aja, kamu begitu. Niup pelampung aja gak kuat kamu. Ayo Yang, ayo, kamu pasti bisa. Mending satu aja deh, langsung bantuin aja ya. Satu aja langsung bantuin. Awas salah niup, nanti yang ditiup. Kita kan kalau niup tuh di pentil kan guys, pentil pelampung kan maksudnya kan. Kalau niup kan di pentil kan. Satu ya. Mau ku tiupin Yang. Kasian tuh pipi kamu sampai kayak mau meledak gitu. Ih, lucu banget. Eh, nggak mau ah.
Jorok, nanti kena jigong kamu lagi. Yo, sembarangan. Aku kan rajin sikat gigi. Rajin sikat gigi, rajin menabung, rajin belajar. Gak usah belaga deh lo, Dit. Palingan juga sikat gigi cuman sehari sekali kan. Sehari cuman sekali, itu gosok gigi apa boker? Udah sini yang, biar aku yang tiupin. Nanti pipi kamu melar loh. Yaudah deh, yaudah nih, tiupin. Tapi aku lap dulu ya bekas mulutku. Gak usah ya, ngapain dielap sih? Udah kayak sama siapa aja. Mentang-mentang baru balikan nih. Tiupin pelampung gue juga boleh kali, Dit. Skip banget dah. Emangnya gue tukang niupin pelampung apa? Hah? Dasar bucin. Aldo, boleh bantuin tiupin pelampungku juga gak? Aku sedikit kesusahan nih. Entah kenapa gue kalau lihat Tania sama Aldo tuh lucu banget deh, sumpah. Boleh banget, Tan. Boleh. Hehe, tolong ya, Dok. Udah aku lap kok bagian peniupnya. Duh, padahal harusnya nggak usah kamu elap. Duk, sebelum Aldo selesai ngomong, lo langsung menyikutnya lengannya keras-keras. Lo jangan ngomong gitu, Gob. Apaan sih, Dit? Muka-muka sagapung, guys. Sang nggak ketampung. Astagfirullahaladzim, sorry. Kelewatan. Please ya, Dok, muka lo tolong dikontrol nih, tolong. Kalau kayak gitu, lo malah bisa bikin dia ilfeel, Dok. Nah, itu dia, coy, maksud gue. Itu dia. Sorry, Dit, sorry. Gue gak tahu muka gue tadi gimana. Ya udah, sini, Tan. Mana pelampung lo? Ini. Sambil tersenyum, Tania pun menyerahkan jaket pelampung orange-nya ke Aldo. Lo hanya bisa geleng-geleng melihat Aldo yang gak bisa berhenti nyengir saat meniup pelampung Tania. Ini bocah satu emang perlu bimbingan lebih sih. Ini bocah harus ada bimbingan kepada suhu atau master atau shifu atau sensei atau teacher, guys. Perlu bimbingan lebih dalam dia soal asmara-asmara, ya kan? Lo membiarkan Aldo meniup pelampungnya Tania, sementara lo meniup pelampungnya Lala. Gak sampai 1 menit kemudian, semua pelampung kalian itu udah tertiup dengan sempurna dan tinggal dipakai aja. Tuh kan, jadi cepet nih. Tuh gitu dari tadi, minta bantuan aku aja, yang. Sekalian slatingin bagian belakangnya dong, yang. Aku gak nyampe. Sletingin. Terus gue ke belakang Lala. Gue mau naikin sleting pelampungnya. Otomatis jari lo berkontak dengan punggung Lala yang putih mulus, membuat lo salfok. Anjir, bening banget kulitnya Lala. Dia mandi pakai sabun atau pakai susu dah, bisa putih silau gini. Yang, cepetan dong, kok lama? Aku udah gak sabar pengen main air. Iya, sorry. Setelah kalian semua udah mengenakan pelampung masing-masing, kalian pun menuju banana boat ya. Tampak di sana udah ada mas-mas berbeda yang menunggu kalian dengan jet ski. Jet ski buat narik banana boatnya ya, everybody. Kuilah, naik. Dok, lo sama Taninya di depan ya. Gue sama Lala di belakang lo aja. Entah mengapa, tiba-tiba ekspresi Aldo berubah pucat dan langkahnya terhenti. Oh takut nih. Dia menatap ke arah banana boat yang udah nunggu di hadapan kalian dengan ragu. Kenapa lo, Dok? Kebelet berak? Bukan, Dit. Kamu kenapa, Dok? Kelihatannya kamu kurang sehat. Gua gak apa-apa kok, Tan. Cuman tiba-tiba gue gak nafsu aja mau naiknya.
Eh, jangan ngelawak lah, udah bayar nih. Udah sampai sini, udah bayar sewa. Tahu lo, Do. Tadi dia paling semangat, guys. Emang ada apaan sih lu? Kenapa, Do? Dit, sini bentar deh. Tiba-tiba aja Aldo menyeret lo menjauh dari Lala dan Tania. Lo yang sama sekali gak siap nyaris aja terjungkal. Apa-apaan sih lo narik gue? Main tarik-tarik aja lo kira gue tali. Dit, gimana nih? Celana gue kan cupet, apa sih sempit ya? Sempit kan? Celana gue kan sempit banget, Dit. Gue jalan aja susah, apalagi mau naik banana boat. Ih, telat, Do. Lo kenapa baru kepikiran sekarang memang? Gak tahu. Lo juga gak ingetin gue sih. Gue lebarin kaki dikit aja bisa robek nih celana nih. Oh, dia tuh bukan takut banana boatnya. Dia masih urusan dengan celana dari tadi memang. Apa ini ya? Gimana nih, cuy? Paksain aja, Do. Gak apa-apa robek dikit. Tahu ah, Do, derita lo itu, capek gue mikirinnya. Duduknya nyerongnya, Do. Nyerong kayak cewek kalau lagi naik motor ya, guys. Paksain aja. Apa dua aja kita bodo amat ya? Tiga. Nyerong, udah kayak cewek naik motor gitu. Waalaikumsalam, Septi. Tiga. Duduknya nyerong aja, Do. Emang bener kan, coy? Aduh. Emang bener kan? Kan kalau cewek lagi naik motor tuh duduknya tuh miring gitu, Bro. Miring yang kalau ini udah. Gue tekenin sekali lagi, guys. Gue kasih tahu, bukan gue developernya, bukan gue pembuat game, gue enggak nyontek. Lo duduknya nyerong aja, Do, biar celana lo gak robek. Kayak cewek kalau lagi di motor. Gitu aja. Dih, aneh dong, Dit. Iya, daripada celana lo robek dan seharian lo gak bisa ngapa-ngapain, pilih mana lo? Iya juga sih. Lo bayangin, guys. Nih, yang lagi pada nonton sekarang. Naik banana boat, duduknya nyerong coba. Gimana tuh? Begini. Lawak nih, aduh. Terus ntar kalau Tania nanya, gue bilangnya gimana dong? Bilang aja kaki lo kesemutan. Lah, jadi pengen lurusin kaki, gak mau ditekuk. Kok malah jadi pada ngerumpi berduaan di situ sih? Cepetan dong, panas nih. Saat lo tengah berdiskusi sama Aldo, Lala udah meneriaki kalian. Tuh, Do, udah dipanggilin tuh. Udah ikutin aja deh saran gue. Nyerong. Naik banana boat nyerong. Taruh. Kita lihat ya. Sambil tetap tertunduk, Aldo dan Lo berjalan menghampiri yang lain. Kamu kenapa, Do? Kamu tetap jadi main kan? Iya, Tan. Gue jadi bayangin dah, ini celananya Aldo sesempit apa sih, guys? Sama sependek apa gitu loh. Pendek banget. Kayaknya, aduh sorry gue receh banget, sorry. Gue bayangin motif kembang-kembang terus celananya pendek banget dan sempit banget, guys. Aduh geli banget gue bayanginnya. Oke, lanjut. Iya, Tan, gue jadi main kok. Sorry ya, Tan, tadi kaki gue agak kesemutan. Oh, kesemutan. Mungkin karena kamu kelamaan nyetir di mobil tadi, Do. Jangan ditekuk, Do, kakinya. Supaya peredaran darah kamu lancar. Tuh kan bener, guys. Bener. Makanya ntar pas naik banana boat, lo duduknya nyamping aja. Oh, gua nih yang masuk. Nanti lo duduknya nyamping aja pas naik. Ting. Gak bisa gua nge-wing. Iya, Dit. Yaudahlah, kuy. Kita langsung naik aja. Akhirnya kalian berempat pun naik ke atas banana boat. Aldo duduk di paling depan dengan posisi menyamping.
Diikuti Tania, Lo, dan Lala di belakangnya. Do. Do, aku pegangin kamu ya. Supaya kamu gak jatuh. Dudukmu kan miring gitu. Iya, boleh Tan, boleh. Pegangin gua ya. Udah seneng lagi tuh dia tuh. Mantap, Do. Kesempatan dalam kesempitan. Tiba-tiba Lala yang duduk di belakang lo melingkarkan tangannya di pinggang lo. Lalu dia juga menyenderkan kepalanya di punggung lo dengan manja. Mereka aja yang hubungannya masih gak jelas sudah pegang-pegangan. Masa kita enggak? Masuk! Woy! Agak panas ya. Udah pakai AC lo gue. Lo tersenyum dan menggeser tangan Lala supaya lebih erat di pinggang lo. Tak lama kemudian terdengar aba-aba dari pengemudi jetski di depan. Oke, semuanya siap. Kita naik banana boat, guys. Let's go enggak? Semua ready? Siap semuanya. Saya mau ngebut nih. Siap ngap, siap. Oh, ngabers jet ski nih, boy. Tan, pegangin gua yang kenceng ya. Hehe, oke, Do. Wih, mantap nih si Aldo nih. Tiba-tiba saja banana boat kalian melesat ditarik oleh jet ski si mas-mas di depan. Wah! Ayo jatuh kalian jatuh. Anjir, cepet banget nih geraknya nih. Tan, pegangin gue Tan. Ya. Iya Do, ini aku pegangin kamu kok. Mas-mas jetski membelokkan jetskinya ke sana dan kemari, membuat kalian berempat semakin oleng. Gak cuman itu, badan lo juga udah tinggal separoh doang yang masih berada di atas banana boat. Sisanya gimana nih? Masa baru 5 menit udah pengen jatuh aja gue? Gak boleh. Gua harus bertahan. Pegangan yang kenceng. Ternyata Lala di belakang gua juga hampir jatuh. Dan Lala menarik gua sampai oleng. Ayang, aku gak mau jatuh. Pegangin. Iya, ini juga lagi kesusahan juga. Gimana yang di belakang? Enak kan ketiup-tiup angin? Saya cepetin ya. Semuanya pegangan, guys. Semua pegangan. Saya cepetin. Jet ski bergerak dengan arah zigzag membuat kalian semua kenapa nih? Wah. Makin ngeri, bre. Yeah, cute. Lala mencekram pelampung yang melekat di badan lo membuat lo semakin oleng. Adi, tolongin. Aku gak mau jatuh. Arusnya deras banget nih. Anjir, si Lala udah di ujung tanduk nih. Lo bener-bener terkejut saat melihat Lala yang udah tak lagi berada di atas banana boat. Oh, udah bener-bener pengen jatuh dia memang. Hanya tertinggal satu kakinya yang masih nyangkut. Tinggal satu kaki. Dan tangan yang megang gua. Gimana nolonginnya nih? Tarik kakinya Lala. Bantu gendong Lala kembali ke atas banana boat. Tetap berpegangan pada Lala. Kalau tetap gak ada solusi. Nomor 3 gak ada solusi, guys. Nomor 3 gak ada solusi. Kayaknya 1 atau 2 ya. 1 atau 2 kayaknya ya. 1 sih gua 1 sih. 2. 2. Bantu gendong. Berarti full badan ya. Mau gak mau harus gua gendong ke atas nih. Yang, tahan bentar ya. Iya cepetan. Aku takut. Oke. Tas, kaki kiri kanan ngejepit ke banana boat.
akhirnya gue bisa lepas pegangan tali yang di tangan. Karena tangan gue ini buat gendong badan Lala. Set. Anjir, gue beneran gak pegangan apa-apa nih. Cuman kaki doang nih gue jepit di banana boat. Disentil dikit, fix gue bakalan ikut jatuh sama ke bawah arus. Yang deketan sini. Aduh. Lala berusaha mendekatkan badannya ke arah lo. Meskipun banana boat masih berguncang hebat. Begitu pula dengan lo yang mengulurkan tangan lebih jauh ke arahnya. Dikit lagi, Yang. Take my hand. Take my hand, Ayang. Kamunya kesini lagi, geseran. Iya. Dengan hati-hati, lo bergeser sedikit ke bagian belakang banana boat. Dikit lagi. Akhirnya, jut. Lo berhasil menggapai badan Lala. Oke, dapat. Belum sempat lo menggendong Lala, tiba-tiba banana boat bergerak lebih heboh dari sebelumnya. Biur, splash. Otomatis lo dan Lala pun terhempas berdua dari banana boat masuk ke dalam laut. Wah, batuk-batuk. Dan ternyata banana boat tadi udah hilang di kejauhan. Gua dulu pernah naik banana boat. Seneng banget, seru dan gak takut, guys. Cuman pas jatuh, gua berdarah. Terus gua langsung kayak, anjir kok berdarah ya? Kayaknya kena besi rompinya. Oke, setelah berapa lama, arus di sekitar lo udah tenang, udah normal. Ayang, kamu di mana? Di sini. Dari belakang lo terdengar suara Lala yang, oh, di belakang. Terus gue nyamperin Lala nih. Kamu gak apa-apa kan? Aduh, mataku perih, Yang. Kemasukan air laut banyak banget. Lala mulai ngucek-ngucek kedua matanya. Tapi percuma aja, karena air dari rambutnya terus menetes ke bagian mata. Rambutnya di ini, dipegangin aja rambutnya. Sini, Yang, biar aku lapin. Lo menggenggam wajah Lala dan mengusap matanya dengan lembut pakai jari jempol. Kemudian lo mendekatkan bibir lo ke matanya dan meniup-niupnya. Gue tiup-tiup nih. Emang kalau kelilipan air laut ditiup-tiup ngaruh ya, guys ya? Ngaruh ya? Fu. Udah, Yang. Iya, udah, Yang. Udah gak perih. Hehe. Itu dong. Pakai tiupan napas buaya, guys. Hu. Yang buaya Adit ya, gua enggak ya. Adit maksudnya, Adit. Makasih ya. Ada lagi yang sakit? Enggak ada kok. Ayo deh, kita balik ke pantai aja. Lala menarik tangan lo menuju ke pinggir pantai. Tapi tiba-tiba lo menangkap sesuatu di rambutnya. Ada sesuatu di rambutnya. Bentar, Yang. Ada sesuatu di rambut kamu. Ternyata ada rumput laut. Ada rumput laut nih. Kayak putri duyung aja kamu dikerubungin makhluk laut. Kalau gitu kamu pangeran duyung ya dong. Aduh. Agak gimana ya? Tahan. Tapi seru ya tadi, Yang. Tahu-tahu kita dihempasin gitu aja dari banana boat. Iya, Yang. Seru parah. Kayak kena ombak tsunami. Kalau ngomong Lala, astagfirullahaladzim, jangan sampai ya, guys ya. Itu mah serem kali kalau tsunami. Ya udah, sekarang kita ke tepi aja yuk. Sekalian nungguin Aldo sama Tania kelar. Oke, Yang. Sambil main-main air, lo dan Lala pun berenang menepi. Kira-kira ada yang ini gak? Ada surprise gak dari Tania sama Aldo, guys? Ada surprise gak nanti? Ada sesuatu yang ini gak pas dia balik? Baru aja lo ngaso sejenak, dari kejauhan muncul Aldo dan Tania yang baru turun dari banana boat. Oke, kita berdua nyamperin. Oh, gak ada apa-apa, gak ada surprise, guys. Wah, seru parah tadi. Serukan. Iya, Tan. Tenggorokan gua sampai sakit teriak-teriak mulu. Lo payah, ah.
Masa belum apa-apa udah jatuh duluan? Ih, norak lo. Justru sensasinya itu pas jatuh. Daripada lo malah pegangan terus sama Tania. Daripada lo pegangan terus sama Tania. Udah kayak dia bakal hilang aja. Enggak lah bro, ini kan game survival. Kita masih bertahan di atas banana boat sampai kelar. By the way Tan, tadi gue megang lo gak kekencengan kan? Iya, enggak kok Do. Paling si Tania cuman gak enak aja ngomongnya. Padahal mah kekencengan tuh. Parah lo Do, udah megangnya kekencengan. Teriaknya keras. Oh, gua aja yang duduk paling belakang pengang Do denger suara lu. Sama gua juga. Apalagi Tania ya yang duduk di belakangnya. Pasti kuping Tania sakit juga tuh denger teriakan Aldo kan. Teriak-teriak mulu dia. Kenapa sih? Abis seru banget sih. Jadi gua keenakan teriak. Bilang aja lo takut Do. Hili, masa naik gituan aja takut? Enggak lah, gak takut gue. Tapi benar sih, tadi kamu teriaknya kenceng banget Do. Kapan lagi kan bisa denger kamu teriak ketakutan sekenceng tadi? Emang cemen sih Aldo mah. Gue sih udah sering denger. Kayak gimana emang teriaknya? Kayak gimana Tsu? Kalau satu kita katain. Dua. Ya emang bener sih, kan dia sahabat gue kan. Dua nih. Gue sih udah sering denger teriakan Aldo. Sampai bosen gue denger dia teriak. Dih, kapan gue teriak kenceng banget emang. Jangan fitnah lo. Masa harus gue sebutin sih Do? Oh, jadi Aldo diam-diam tuh anaknya penakut ya. Iya, sama Yanca aja takut dia. Gue gak takut ya. Gue cuman geli doang. Ya sama aja lah Do. Yaudah kita mau ngapain lagi nih enaknya? Istirahat atau lanjut main? Main dong, main. Oke, berarti sekarang kita main air. Ayo Tan nyebur. Tanpa aba-aba, Aldo langsung menarik tangan Tania ke arah laut. Kalian berdua ditinggalin begitu aja. Oh soalnya Aldo sama Tania tuh belum nyentuh air kan. Dia gak jatuh. Semangat banget ya si Aldo. Kita berdua aja belum ngomong iya, dia udah lari duluan sama Tania. Biarin deh mereka. Kita sewa ban dulu yuk yang. Sewa ban? Oh buat berenang. Lo pun mencengkram tangan Lala lebih erat dan menuju tukang penyewaan ban. Nyewa ban berapa bang? Ceban deh. Ada yang tahu ceban gak? Guys, yang tahu ceban tolong jelasin ceban tuh berapa ya guys. Oke bang, nyewa satu ya bannya. Kamu gak mau juga yang? Gak usah, aku mah jago berenang. Kita juga main di pinggiran doang kan? Kan ada kamu. Aku mah jago gitu aja ya. Aku mah jago. Iya gak sih? Tiga. Kan ada kamu. Maksudnya apa? Oh maksudnya satu ban berdua gitu. Tiga. Tiga. Kan ada kamu. Apa hubungannya sama aku? Ya nanti aku nebeng aja sama kamu gitu loh. Tinggal pegangan ke kamu. Kelar deh masalah. Terus kalau akunya jadi jatuh gimana? Ya aku tangkep dong yang. Masa aku diemin aja? Yang ada nanti kamu hanyut sampai ke Australia. Ya kali yang. Keburu dimakan ikan duluan aku. Setelah mendapatkan band floaty berbentuk angsa, lo dan Lala pun langsung menuju ke air. Kalian menghampiri Aldo dan Tania yang udah berenang berduaan jauh ke tengah. Wih, asik banget pakai ban. Iya dong. Aku nebeng dong, La. Waduh, lucu banget Lala sama Tania. Gua juga dong, La. Minta dipukul, guys. Minta dipukul. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih dia? Oh, gini nih. Enak aja.
Gue juga dong, Le. Saat Aldo mau mendekat, Lala menahan pundaknya dengan kaki. Gak boleh. Nebeng bentar lah, gue mau santai juga. Boleh gak, guys? Aduh, nih gimana nih? Kagak diajak dia memang. Aduh, anjing nyetrum. Sorry, kelepasan, guys. Astagfirullahaladzim. Sorry. Maaf. Maaf, gak sengaja. Astagfirullahaladzim, iya. Maaf, kesebut. Nebeng sebentar lah. Gue jadi gak fokus nih. Fokus game, oke? Okay? Fokus game. Astagfirullahaladzim, ya Allah, maaf ya Allah, astagfirullah. Gue pengen nebeng sebentar lah. Gue mau santai juga. Gak boleh. Nanti tenggelam bannya kalau rame-rame. Ini udah 3 orang yang nempel di sini nih. Dit, gantian dong, Dit. Deh, gak mau. Tenggelam aja lo sendiri sana. Nanti dong 10 menit lagi. Lo nyewa sendiri aja. Kasian juga Aldo, guys. Gak tega juga. Gue gak sengaja. Guys, apapun yang sengaja kan gak apa-apa. 3. Maaf ya. 3 ya. Lu nyewa sendiri aja bannya. Males ah, gua kan gak butuh-butuh banget. Tapi Tania kayaknya butuh deh, Dok. Ayo. Emang iya, Tan, lo butuh ban ini? Sebenarnya gak butuh banget sih, Dok. Tapi kalau ada, ya lebih bagus. Kode keras. Maju, Dok. Oh, ini apa nih? Oh, aman. Nah, kode, kan kode kan bener kan? Kode keras. Apa gue bilang? Coba kita lihat, si Aldo bakalan peka nggak nih? Kalau masih nggak peka juga, kebangetan nih. Betapa kagetnya lo saat tiba-tiba Aldo mengambil posisi berdiri. Hop. Semuanya, bentar ya. Gue ada urusan. Wih. Mau kemana? Tanpa memperdulikan Tania, Aldo langsung berenang ngebut ke darat. Berenang ke pantai kan? Ke tepi. Si Aldo mau kemana? Kok buru-buru gitu? Gak tahu. Kebelet pipis kali. Mantep, Dok. Akhirnya lo peka juga tanpa harus gue kasih tahu. Untung gak langsung pipis di sini. Ih, jorok Aldo. Iya juga ya. Kan gak asik kalau airnya tiba-tiba jadi anget. Ih, jorok ayang, jangan diomongin. Lala nyipratin lo dengan air beberapa kali. Aduh, perih kena mata. Perih yang sakit. Beberapa saat kemudian, Aldo kembali sambil mendorong ban. Tania, gue bawa ban lo. Loh, Dok, kan aku gak minta. Semuanya kasih emot tepuk tangan dulu. Hehehe. Kan supaya lo gak capek, Tan. Sama biar lo gak nebeng di Lala juga sih. Oh ya ampun, Dok. Makasih ya. Aku pake deh. Sini-sini gue bantu. Aldo pun membantu Tania naik ke atas ban dengan susah payah. Lalu kalian melanjutkan bermain air selama beberapa saat. Tawa kalian saling bersautan mengisi hari ini. Hingga ada saat kalian hanya mengambang di laut tanpa melakukan apa-apa. Wah, ini lebih ke deep talk ya kayaknya ya. Lebih ke deep talk nih. Seneng banget hari ini. Lebih enak dibandingin nonton kan. Emang tadinya mau nonton ya? Emang lo gak tahu, Tan, tadinya Aldo pengen ngajak nonton? Enggak. Aldo kan bilangnya mau jalan-jalan doang. Baru deh tahu-tahu dia bilang kalau mau ke pantai. Kan biar surprise, Tan, ceritanya. Kalau biar surprise mah harusnya nggak usah bilang mau kemana, Aldo. Tahu-tahu udah sampai aja gitu. Yaudah, lain kali gue begitu deh. Ini kamu udah termasuk janji lo, Dok.
Oh. Janji buat ngajak Tania jalan lagi. Lampu hijau jauh 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 jauh. Lampu hijaunya sampai pecah nih, Bos. Aduh. Kemajuan pesat sekali, everybody. Cie, Tania. Ih, apa sih kamu, Le? Tania menyiram-nyiramkan air pada Lala. Mundur yang mundur mundur. Ada serangan, ada serangan. Aduh, lucu banget. Eh, boleh juga nih. Oh, zombie. Oke, lo pun membawa Lala menjauh dari Tania. Jauh, menjauh, menjauh, menjauh. Lalu kalian kembali mengapung di laut dengan tenang. Bosan juga nih kalau cuman ngambang begini doang, guys. Ngapain ya enaknya? Jatohin Lala dari ban, jatohin Tania dari ban, ajak Aldo tinggalin Lala dan Tania. Bercandanya agak-agak serem, cuy. Jatohin dari ban. Apa? Kenapa? Satu. Satu ya? Gue tahu nih. Ini gak apa-apa nih gue jatohin Lala, guys. Gak ada masalah kan? Diam-diam lo sedikit menyelam. Lalu dalam satu dorongan, lo mendorong ban Lala ke atas hingga dia jatuh ke dalam air. Vung! Gitu. Vung! Ayo lo! Wah! Kaget semua. Lala akhirnya kecebur, lo langsung menarik bannya menjauh dari Lala. Ayang, tolong yang, aku gak bisa. Kan, bener kan? Lala terlihat kesusahan berenang, dia muncul lalu dia tenggelam lagi. Ayo sini, ambil bannya. Dit, itu Lala gak bisa berenang, Dit. Dit, anak orang tenggelam itu. Dodo, tolongin Lala, Dok. Dari jauh, Tania dan Aldo teriak-teriak menyuruh lo menyelamatkan Tania. Wah, menyelamatkan Lala. Lah, si Lala gak bisa berenang. Bukannya tadi pas jatuh dari banana boat dia berenang sendirian di tengah laut. Itu pakai pelampung, kocak. Ayang, beneran gak bisa berenang dia. Tunggu, Yang. Lo langsung berenang mendekati Lala. Ayang, tolong. Tenang, 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 tenang. Sini, pegang tanganku. Sini, sini, sini. Oke, oke. Udah ke atas lagi nih. Ya, tapi karena Lala panik, dia lepas pegangan lagi dan tenggelam. Untungnya gue tangkap lagi, terus gue tarik ke atas. Perlahan-lahan muncul, push, disembur pakai air gue. Wah, Lala menyembur wajah lo dengan air laut. Astaga. Sumpah gue udah panik loh. Gue udah panik loh, guys. Gue takut kenapa-kenapa doang dia. Elah. Cie, panik. Lagian iseng sih pakai jatuhin aku ke air. Ngeselin ya. Ku tenggelamin beneran nih. Ih, takut. Lala langsung kabur mengambil ban yang tadi lo lepas ke arah Aldo dan Tania. Lo pun mengejar ya sambil pura-pura mau nenggelamin beneran. Si Adit udah panik beneran tuh. Panik, 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 panik. Panik, panik. Di prank. Aduh. Enggak. Enggak, gue gak panik. Santai aja. Harusnya lo agak lama lah actingnya. Kurang lama tadi. Makanya gue kayak cepet percaya gitu. Kalau kelamaan, ntar gue tenggelam beneran gimana? Niat ngerjain, malah gue yang dikerjain. Tapi gak asik nih, dari tadi kita cuma main-main air pakai ban doang. Gini mah, anak bocah juga bisa. Mau ngapain lagi, Dok? Bikin istana pasir, ngumpulin kerang. Itu malah lebih bocah. Ya ngapain ya? Gue tahu nih, kita coba nyelam yuk. Nyelam gimana, Dok? Kita kan gak punya peralatannya. Tahu, Dok, kalau mau nyelam, nyewa alat lagi. Nggak usah sewa-sewa. Gue bisa kok nyelam sendiri tanpa alat. Gak bisa sih, guys. Kalau nggak pakai kacamata nggak bisa ya. Karena kan matanya kan perih kan. Gak bisa sih. Nih, perhatiin gue baik-baik. Wih. Duh, jangan, Dok. Berenang di laut itu beda sama berenang di kolam biasa.
narik kan, soalnya air laut tuh narik ke bawah nggak sih? Tanpa menghiraukan Tania, Aldo langsung menutup hidungnya dengan tangan dan nyelam ke bawah. Gak pakai kacamata loh, gak pakai alat bantu. Gue pernah juga sih sebenarnya, tapi bahaya guys. Si bego, yang ada perih ntar matanya. Iya, tapi kalau dulu gue pakai kacamata sih. Dia gak pakai kacamata coy. Dan gak sampai 5 detik kemudian, wah, gila gengs, di bawah sana bagus banget. Lo pada nyadar gak sih? Ini kita lagi berdiri di atas terumbu karang. Hah? Ya ampun, kamu beneran lihat ke bawah, Dok. Bahaya. Nanti matamu iritasi kalau melek di air laut tanpa kacamata renang. Enggak kok, Tan. Gak perih sama sekali. Kalian pada cobain aja. Gua mau coba nyelam lebih jauh ah. Penasaran gua sama pengen lihat lagi ada apa di bawah. Jangan, Dok. Bahaya. Ntar kalau keseret arus, siapa yang mau nolongin? Gak bakal. Orang cuma deket-deket sini doang. Udahlah, lo kalau mau ikut juga ikut aja. Gak usah pakai sok-sok ngelarang. Ini anak ngeyel banget, sumpah. Tau lah, terserah. Gue bilang jangan ya jangan. Gue tinggal ya. Agak-agak ini coy. Sok banget, iye. Apa, batu ya? Terserahin aja kali ya. Satu. Terserahin aja ya. Tau lah Dok, terserah lo aja deh. Ayo gengs, cobain coba. Lihat bentar doang sih ke bawah. Dengan penuh semangat, Aldo pun kembali nyelam sambil tahan nafas. Dan dia mulai berani berenang menjauh sambil sesekali muncul ke permukaan untuk ngajak kalian ikut. Bagus banget, sini, sini, sini. Dia makin jauh guys, dia makin ke tengah laut. Cobain deh, dijamin nyesel kalau nggak lihat. Ada bintang lautnya loh. Bintang laut? Patrick? Seriusan Dok? Iya Tan, makanya sini sama gua. Gua pegangin deh biar lo nggak kebawa arus. Aduh, gua jadi pengen ya. Si Aldo ada-ada aja deh mainannya. Kita gak usah ikut-ikutan ya, Yang. Nah, gitu dong. Bagus-bagus. Lala bagus nih. Safety first, guys. Iya, Yang. Kita di sini aja liatin dia. Dok, jangan jauh-jauh ya berenangnya. Jangan jauh. Ya, gitu. Santuy, Dit. Lo jangan cupu dong. Ayo ikut gue nyelam sini. Tania aja mau. Iya kan, Tan? Lo mau, Tan? Abisnya kasihan Aldo, gak ada yang temenin. Aku kesana dulu deh ya, temenin dia. Gila coy, maju, maju, maju. Lampu hijau, jauh, jauh. Hati-hati ya Tan. Ayo woy, jangan cuman main di ban ah, gak seru. Lihat nih, gua aja mau nyelam lagi. Seketika kepala Aldo langsung menghilang masuk ke dalam air. Diikuti dengan munculnya gelembung-gelembung nafas di permukaan. Wah, bagus banget pemandangannya di bawah. Sini Tan, lihat bareng gue. Iya Dok. Nih, mereka nih jadian gak sih guys? Ntar, aduh gue penasaran banget sumpah. Mereka nih jadian gak ya nanti? Aku kesana ya. Baru aja Tania bergerak menuju Aldo, tiba-tiba lo menyadari ekspresi Aldo berubah drastis. Kenapa? Aduh, 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 aduh. Tolongin gue, Dit. Tolong, tolong. Eh, kenapa tuh? Kenapa, Dok? Ada yang nancep di kaki gue. Ada yang nancep. Tajem dong. Au, au, au. Dok. Oh, jangan-jangan kamu keinjek bulu babi ya, Dok? Aduh, tolongin gue, tolong. Aldo terus menjerit-jerit tanpa bergerak dari tempatnya. Mampus, gimana nih? Apa gue panggil penjaga aja ya? Kalau gue kesana, ntar gue ikutan keinjak bulu babinya. Eh, tapi udah gak ada waktu gak sih? Tunggu aku, Dok. Di luar dugaan lo, tiba-tiba Tania udah berenang duluan menghampiri Aldo. Wajahnya gak menunjukkan rasa takut sama sekali. Tania nyamperin Aldo. Awas, Tan, ntar lo kena juga. Aldo, kamu jangan gerak-gerak ya. Pegang tangan aku bantu tarik kamu ke tepi. Iya, Tan. Dengan gagah berani, Tania
ngasih tangannya ke arah Aldo, terus udah dapet tangannya, tarik ke pinggir. Yang, bantuin Tania, Yang. Dia gak kuat narik Aldo tuh. Iya. Enggak ah, bahaya. Kita ke darat aja, lapor penjaga pantai. Tarik dulu guys, bantu dulu. Bantu dulu gak sih? Bulu babi guys, bulu babi. Kena bulu babi dia. Bulu babinya tajam soalnya. Itu ada bulu babi di kakinya Aldo. Yeah. Satu ya. Oke, gue bantu Tania ya. Pada akhirnya, gue sama Tania bantu Aldo narik ke tepian. Sementara itu, Aldo terus-menerus mengadu kesakitan. Aduh, kaki gue sakit banget. Aduh. Kasian banget kena bulu babi ya, teman-teman. Badannya Aldo kaku banget sih. Jadi susah nih nariknya nih. Do, kamu kalau napak sakit ya? Sakit, Tan. Mau gerak aja sakit nih. Aduh. Ya udah kalau gitu, kita seret kamu aja ya ke pantai ya. Iya. Kayaknya sesakit itu deh, guys. Kayaknya sakit banget deh ini. Dit, Lala, bantu aku seret Aldo ke pantai ya. Usahain telapak kakinya jangan nyentuh pasir supaya bulu babinya nggak nusuk makin dalam. Oke, Tan. Air di sekitar kalian mulai semakin cetek. Setelah mendudukkan Aldo di pasir, lo bertiga pun menariknya ke daratan. Tapi karena diseret-seret dengan posisi duduk, tiba-tiba celana Aldo bret. Mampuy. Celana Aldo kan ngepres banget. Ada suara robek tuh. Betapa terkejutnya lo melihat celana renang Aldo yang sobek. Hampir aja anunya kelihatan, tapi untungnya hanya paha Aldo aja yang terpampang jelas. Wah, tutup mata lo, tutup mata Lala dan Tania, pegangin celana Aldo, mending tiga aja. Hampir aja coy, pakuitonya Aldo coy, kelihatan coy. Bad trip, hampir aja pakuitonya Aldo kelihatan bre. Tiga. Gue pegangin aja nih kan, biar gak terlalu kelihatan banget nih yang bagian robeknya. Tapi sia-sia nih, karena Tania dan Lala udah melihatnya. Ya ampun, Aldo. Do, gila loh. Iya, mana gue tahu. Mending bawa gue ke daratan dulu deh sekarang. Perih banget nih. Yaudah, kita seret Aldo lagi yuk. Kamu pegangin celananya ya, Dit. Iya, Tan. Yang celananya sobek, Aldo. Kenapa gue yang malu ya? Tapi meskipun dengan suasana canggung, kita bawa Aldo ke daratan. Gue masih megang celananya nih, mastiin gak melorot kemana-mana. Dan pas sampai di daratan, kita langsung lihat kakinya Aldo nih. Dan ternyata beneran nancep bulu babi. Aduh, ya ampun, Do. Pantesan kamu kesakitan banget. Ini bener-bener nancep di telapak kaki loh. Setahu gue tuh harus dikencingin deh, guys. Bener gak sih? Mana lumayan banget. Mana lumayan banyak lagi bulu babinya. Kamu sih pakai main-main ke tengah segala. Ini gawat loh. Harus dikencingin kan guys kalau kena bulu babi kan? Hah? Iya. Halo Dewi. Selamat datang. Katanya mau nelfon. Mana kok nelfon-nelfon Dew? Wajah dan suara Tania benar-benar menunjukkan orang yang khawatir. Ini nancep bulu babi, gimana gak sakit, gimana gak panik. Sedih dia, murung dia. Kita harus segera obatin ini. Kalau enggak, Aldo bisa keburu keracunan nanti. Yang sekarang kamu rasain apa, Do? Bulu babi beracun ya, baru inget gue. Sakit doang sih, Tan. Pasti sakit banget ya. Saudara sepupuku pernah ada yang lagi main di pantai terus kena bulu babi. Dan seluruh tubuhnya muncul ruam-ruam merah dan demam sampai 2 hari. Loh, kayak ini dong. Cacar, kayak cacar ya. Terus gimana obatinnya? Kita cabut bulu yang nancep. Dikencingin setahu gue coy. Kalau menurut cara tradisional ada 2 nih cara obatinnya. Pertama disiram air seni kan, dikencingin. Terus, atau bagian kedua, digosok-gosok ke rambut. Disiram air seni. Mas lu dikencingin tuh, dikencingin guys.
dikencingin kan kalau kena bulu babi. Katanya sih gitu, tapi katanya guys, kok aneh banget. Emang ada ya kayak gitu? Lo denger dari mana, Tan? Ntar bau dong gua. Masa dikencingin sih? Beneran dok, aku gak bohong. Emang bener guys. Emang bener sih. Kalau gitu, gua aja dah yang kencingin lo dok. Gak mungkin cewek-cewek kan? Oh, lo udah siap-siap berdiri nih. Udah pengen gua kencingin gak sih? Gila ya lo. Gak mau lah gua. Amit-amit dah. Mending kalau lo mau, lo gosok pakai rambut lo aja. Dih, maksudnya kaki gue kenain ke rambut lo gitu. Salah. Kaki lo kenain ke rambut gue, terus ntar kepala gue kena duri-duri dong. Gue yang gak mau lah, sakit. Ya tapi kalau dikencingin, gue juga gak mau. Oh, kesakitan dia. Kalau gitu, gosok pakai rambut gue aja deh. Anjir. Wow. Aku mau kok. Tania, lo yakin, Tan? Aduh, tuh kan kamu udah sampai kesakitan banget. Udah cepet gosok pakai rambut aku. Dengan terburu-buru, Tania menundukkan kepalanya ke arah kaki Aldo. Wow. Tapi tiba-tiba, tunggu. Gua baca di Google, katanya bisa disiram antiseptik aja. Nah, oke, antiseptik ya, obat ya. Beneran yang? Ini bener nih, katanya disiram antiseptik, terus durinya dicabut pelan-pelan. Karena katanya di sini antiseptik mengandung amoniak yang juga terdapat di urin. Oh, zat yang di urin sama di antiseptik tuh sama-sama ada. Yang penting zat pentingnya itu. Nih artikelnya nih. Tapi kelamaan yang harus nyari dulu. Kalau gitu gue beli antiseptiknya dulu. Kita mendapatkan momen bunda menelpon Santrik Soya. Oh gak ada. Oh aku gak tahu kenapa aku lagi live. Iya bun bentar. Gak kelar-kelar guys. Telepon momen. Gue kalau telat ditelepon bunda mulu. Waalaikumsalam ada. Ini apa? 2. Cut bang. Gak bisa di cut ini masalahnya. 2. Kalau gitu gue beli antiseptiknya dulu deh. Ngelihat Aldo yang udah setengah pingsan, lo pun cepet-cepet mencari antiseptik buat dia. Gak sampai semenit kemudian, lo udah balik sambil menggenggam antiseptik tersebut. Nih pakein Tan. Lo aja yang pakein, gue gak ngerti. Iya Dit, makasih ya. Wah sakit nih coy, kayak ada alkoholnya gitu gak sih? Iya Tan. Dengan cekatan, Tania langsung berjongkok di samping Aldo dan membuka segel antiseptik. Terus guyur. Brr. Aduh, perih. Tahan, dok. Ini supaya kaki kamu gak infeksi. Sakit sih, coy. Kayaknya mending kita mundur yang sekarang. Kita percayain ke Tania aja. Tiba-tiba Lala melingkarkan lengannya di sekitar tangan lo, mengajak lo mundur. Lo pun memahami. Nah, iya. Biarin Tania ngurusin Aldo. Aku cabut ya duri-durinya. Aku bakal pelan-pelan kok. Cabutnya pakai apa, Tan? Ini aku bawa pinset. Udah aku sterilin kok. Ya udah. Tapi pelan-pelan ya, Tan. Berani dong, Do, depan gebetan berani dong. Tenang aja, Do. Lo menyaksikan Tania dengan telaten mencabuti duri-duri. Aduh, kata Aldo. Tapi Tania fokus nih. Perih, Tan. Dikit lagi, Do. Oh, ini banyak banget ya. Ini harus dikeluarin. Kalau enggak nanti racunnya bisa nyebar. Gimana? Takut kan lo? Sabar ya, Do. Baru pernah gue ngeliat Tania segininya sama Aldo. Belum pernah gue lihat Tania sebegininya sama Aldo. Sampai sepanik itu lagi tadi. Nah, udah nih. Udah semuanya.
beneran. Iya, kamu lihat aja sendiri. Oke, pas dilihat, udah normal, udah nggak ada duri nih, udah nggak ada bulu babi. Terus dia ke arah Tania. Makasih banyak ya, Tan. Untung aja ada elo. Iya nih, untung ada Tania. Udah yang paling sigap, paling berani pula. Enggak juga kok. Kamu juga lah, langsung ketemu alternatif pengobatannya untuk pakai antiseptik. Dan Adit juga tadi langsung buru-buru beli antiseptiknya. Tania terlihat tersipu malu dan agak salting nih, menyadari apa yang dia lakukan tadi semua ke Aldo. Setuju, Tania sama Aldo setuju. Selama sejenak, kalian berempat terdiam ngeliatin Aldo yang mulai pulih. Mukanya yang tadi pucat kembali berwarna. Gimana, Dok? Udah enakan nih kaki gue sekarang. Alhamdulillah. Cepet banget ya. Perasaan tadi masih perih dah. Cuma nyut-nyutan dikit. Gak apa-apa, itu bekas tusukan jarumnya tadi. Sepertinya kamu butuh larutan elektrolit buat netralin racun yang udah terlanjur masuk. Apaan tuh? Lah, kamu mau temenin aku beli gak? Boleh, Tan. Larutan elektrolit. Gak usah, Tan. Kita pergi beli dulu ya. Adit, tolong jaga Aldo sebentar ya. Siap, Tan. Tania dan Lala pun pergi meninggalkan lo berdua. Lo menoleh ke arah Aldo. Mukanya kelihatan bener-bener merah padam, bahkan dia gak berani natap lo. Cie, seneng nih ye. Seneng apaan sih? Ngaco lo. Ah, masa lo gak ngerti? Gak liat apa tadi doi sekhawatir apa sama lo barusan? Tadi gue ngomong apa, guys? Tunggu. Tania kan doi. Oh, doi. Gue kira gue tadi ngomong dia. Doi ya, bukan dia. Oh, celananya ya? Celana gue, Dit. Celana gue robek, Dit. Kurang apes apa coba gue hari ini? Udah ketusuk bulu babi, celana robek, robeknya di depan Tania lagi. Andai gue bisa berubah jadi duyung tadi, udah gue lakuin deh. Malunya sampai ke ubun-ubun. Ya, tapi ya udahlah, Tania juga slow aja dari tadi, coy. Malah ketawa lagi lo. Gue sumperin juga mulut lo pakai pasir. Dengan emosi, wah, dia lempar pasir ke arah gue. Untungnya lo berhasil menghindar. Ya, gue ngerasa lucu aja, Dok. Ternyata celana kesempitan lo ini bener-bener bawa sial ujung-ujungnya. Gue kaget tadi tiba-tiba ada suara sobek. Break! Untung langsung gue tutupin. Kalau enggak, paku itu lo udah kelihatan, Dok. Udah gitu tadi pakai so-soan mau nyelam lagi. Ujung-ujungnya celaka sendiri kan. Makanya jangan so-soan, Dok. Oh, lo mah bikin kesel aja, Dit. Bantu mikir jalan keluarnya gimana lah. Selau ah, Dok. Siapa suruh? Dari tadi udah gue suruh anteng-anteng, malah ke tengah laut. Pada saat yang bersamaan, pandangan lo jatuh pada anduk Aldo yang dijemur gak jauh dari situ. Lo pun langsung ngambil dan menutupi bagian paha Aldo yang terbuka. Oke. Baguslah, udah ketutup nih. Udah balik nih. Abis beli cairan elektrolit. Dok, ini aku udah beliin larutan cap kaki tiga. Supaya racun-racun di dalam. Lo. Pas banget ya. Supaya racun-racun dalam tubuhmu mati. Tania menyodorkan sebotol larutan elektrolit pada Aldo beserta sebutir pil. Sama ini pil pereda rasa nyeri, diminum sekalian, Dok, supaya kakimu enggak kerasa sakit lagi. Baik banget, Tania. Makasih banyak, Tan.
Ini berapa nih? Ntar gue ganti deh. Gak apa-apa dong, gak usah. Santai aja. Ternyata apesnya Aldo bawa keberuntungan ya. Jadi makin deket mereka. Jadi gak enak beneran nih gue. Makasih loh Tan, makasih banget. Sama-sama dok. Pandangan Tania. Tadi gue tutup pakai anduk pahanya Aldo kan. Terus Tania ngeliatin nih. Dia ingat sesuatu. Eh, celana kamu gimana dok? Maaf ya. Pasti gara-gara tadi aku idein seret kamu ke pantai jadinya robek. Malakasum tuwa bikaman tuwa lazki kaftor tuwa birahmati kair. Guys, selamat berbuka. Eh, gila. Aduh, gue pertama kali buka di live. Gue pertama kali buka di live. Iya, udah buka. Selamat berbuka ya. Alhamdulillah. Iya, gara-gara tadi makanya celana kamu jadi sobek. Bukan salah lo kok, Tan. Emang celana gue ini udah sempit dari tadi. Makanya gampang sobek. Iya kan, Dit? Iya, Tan. Dia aja sebenarnya sempat malu tahu pakai celana tadi. Tapi sobeknya parah nggak, dok? Kalau nggak parah, nggak mungkin sekarang pahanya gue tutup nih pakai anduk. Kalau gitu, tunggu bentar ya. Apalagi nih? Eh, cek DM dah. Siapapun yang biasa gue DM, cek DM deh. Ini kacau nih, guys. Nih, Tania mau ngambil apa, coy? Tanpa sempat lo tanya, Tania udah melenggang pergi dari kalian bertiga. Aldo langsung nyikut nih. Woi, Dit. Gara-gara lo tuh ngomongin celana. Lah, kok jadi gua? Gara-gara lo ngomong gitu, Tania jadi ngerasa gak enak. Sekarang dia mau ngapain tuh, kan? Kan dia mau ngapain tuh, kan? Oh, tunggu bentar. S.E.Y. Udah, gua udah buka tadi. Udah gua batalin. Mana gue tahu, dia mau ngapain sekarang? Gak lama kemudian, tiba-tiba Tania kembali di hadapan kalian. Sambil memegang sepasang celana renang cowok yang baru dia beli. Dia beli celana cowok. Dia beli celana renang cowok buat Aldo. Demi apa? Do, coba pakai ini deh. Muat gak? Tadi pas beli minuman, kebetulan aku lihat ada yang jual celana renang. Wow! Dicari cewek kayak... Nih aku beli celana renang, siapa tahu bisa gantiin celana kamu yang sekarang, dok. The hell, bro? Wih, Tania. Jangan bikin Aldo nangis terharu gitu dong. Apaan sih, lah? Ini kan karena tadi aku yang bikin celananya sobek. Coba dipakai ya, dok. Serius buat gua, Tan? Serius, dok. Ini untuk gantiin celanamu yang sobek itu. Nih. Dikasih celananya. Aldo malah bengong ngeliatin celana itu. Effortnya dilihat guys di sini ya. Effortnya coy. Asli. Dok, ambil celananya, ambil celananya. Nah, ambil celananya. Oke. Cuman ini saking bagusnya celana ini, gue jadi sampai kayak bengong ngeliatinnya. Gitu kan. Aldo masih salting guys. Mulai deh, kalau udah salting ngomongnya belepotan nih. Bantuin Aldo ngomong, biarin Aldo usaha sendiri, tinggalin Aldo dan Tania. Kok tinggalin? Bantuin aja satu. Bantuin aja satu coy. Iya gak sih, iya gak sih? Belum buka bang, udah tadi gue udah batal kok. Satu. Gue harus bantu Aldo nih. Iya, seneng banget nih dibeliin celana sama gebetan. Udah deh, jangan aneh lo dok. Malah bikin Tania bingung tuh. Eh, iya, pokoknya makasih banget ya, Tan. Gue langsung coba pakai sekarang deh. Bentar ya. Iya, dok. Dengan girang, Aldo langsung menuju tempat ganti pakaian yang tadi kali ya. Yang tadi tuh. Dan dia pun keluar beberapa saat kemudian dengan celana baru yang dibeliin sama Tania. Weh, celana baru nih, bos.
Pas banget kan celananya di gua. Ya, telepon kedua dari Bunda. Halo, Bun. Udah batal aku. Di atas bentar lagi selesai. Enak banget lagi dipakai celananya. Gak kayak celana yang tadi. Bagus deh, Do, kalau kamu pas dan suka. Jadi kita bisa enak kan lanjutin mainnya. Lanjut main. Bisa banget ini, Matan. Main basket 5 jam pakai celana ini mah juga oke-oke aja. Hi, seneng banget sih Aldo. Celana baru, guys. Celana masih wangi-wangi baru gitu kan. Emang lo masih mau main, Do? Abis kena bulu babi tadi. Nah, gak kapok lo emang. Ya enggak lah. Gue udah semangat lagi nih. Berkat dikasih obat dan minum sama bidadari tercinta. Bidadari tercinta. Ya, mau ngomong itu ya. Mau ngomong itu ya tadi. Seketika Aldo dan Tania bungkam. Mau ngomong apa, hayo? Kok tiba-tiba berhenti sih ngomongnya? Cie, apaan sih kamu lah, Adit? Maksud gue udah dikasih obat dan minum sama Tania yang baik, Mbak. Nah, gitu dong. Gue udah dikasih minum sama obat sama Tania yang baik banget. Masa? Tadi kayaknya bukan pengen ngomong itu deh. Iya, orang tadi ada bidadari-bidadarinya toh. Udah lo berdua, mending sekarang bantu pikirin deh, kita mau lanjut main apa. Main apa aja lah, yang penting lo seneng, Do. Tapi kamu beneran udah bisa main lagi? Udah gak sakit kakinya? Nah, kakimu udah gak sakit kan kalau jalan? Enggak, Tan, aman kok. Cuman nyeri-nyeri dikit, tapi asal gak nyeker mah bisa lah. Nyeker tuh gak pakai sesuatu di kaki ya, nyeker. Kalian tahu kan nyeker kan? Kalau gitu gimana kalau kita main bola voli? Voli pantai. Tadi aku lihat ada lapangan voli di sana. Boleh juga tuh. Kalau main voli kamu bisa nggak, Dok? Sakit nggak kakinya? Ya gue mah bisa-bisa aja. Cuman lo yakin mau main voli lawan Lala? Oh iya bener bro. Lala master of voli coy. Yakin dong. Mending gak usah deh, Tan. Lala jago banget loh mainnya. Wih, yakin banget kayaknya nih. Dua. Iya, gue baru Lala kan anak voli ya. Satu. Udah buka gue. Seriusan satu. Enggak, bentar. Tiga apa satu, guys? Dua enggak berarti. Satu real, bang. Tiga real. Jangan bikin gue bingung. Ini kita udah jauh banget nih. Satu kan? Hah? Satu apa tiga? Tar dulu. Makanya nih. Gue jadi bingung nih. Udah buka puasa gue tadi barusan. Udah minum. Tiga. Satu aja, bang. Seriusan, coy. Ini salah satunya bisa mati nih, jauh banget. Coba dulu, gak bisa coba-coba, langsung mati jauh nanti. Tiga, beneran tiga nih. Satu ini. Mending gak usah deh, Tan. Lihat tuh mukanya Aldo. Saking takutnya dia sampai pucat gitu loh. Sialan, gak takut gue, Dit. Masa sih? Yee, beneran. Ayo kita tanding deh sekarang. Gimana, Yang? Gimana nih? Aku sih ayo aja. Oke, fix kita main voli ya. Tapi gak seru nih kalau main biasa. Lebih enak kalau ada taruhannya. Pasang betting. Berapa? Tunggu. Kayaknya bukan taruhan duit deh. Apa taruhannya? Yang kalah
harus traktir makan dan minum, harus berendam di laut sampai kelar sunset, buset. Gak boleh mandi. Ah, satu aja lah bro, masa gak boleh mandi sih coy? Mending satu coy. Kalau gue tadi jawab tiga, gue mati terus, jauh banget tadi ngulangnya. Satu ya? Harus traktir makan dan minum bagi yang kalah. Oke, deal. Yaudah, sekarang kita langsung ke lapangan voli aja, oke? Lo berempat pun langsung menuju ke lapangan voli. Teo, 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 teo. Akhirnya ya, guys ya. So, thank you buat teman-teman yang udah nonton live replay. Kita akan lanjut lagi. Wih, keren banget, cuy. Kita akan lanjut lagi nanti abis traweh. Karena gue pengen selesaiin satu episode malam ini. Santrixo, stop mengudara dan bye-bye.